وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah jugalah kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk membaca sambungan kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Minangkabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati beliau, memberkati siapa sahaja yang membaca kitab beliau, memberkati siapa sahaja yang menghuraikan kitab beliau, memberkati siapa sahaja mengambil manfaat daripada kitab beliau. Allahumma amin. Jadi sebelum ini kita telah pun masuk ke masalah yang ke-6. Ingat saya kita dah selesai masalah yang ke-6, iaitu menceritakan tentang kisah pengislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini semuanya kerana apa? Kerana nak membicarakan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis sesungguhnya amalan itu hanya dikira dengan sebab niat. Yang hadis itu diriwayatkan oleh al-Imam Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi mendatangkan beberapa kisah yang berkait dengan sejarah hidup Sayyiduna Umar bin Al-Khattab untuk kita mengetahuinya dan mengambil manfaat daripada kisah beliau. Okey, kita dah lihat sebelum ini kisah Sayyidina Umar memeluk agama Islam, iaitu beliau memeluk agama Islam di rumah Sayyidina Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam, yang rumah itu hari ini terletak di bawah Bukit Safa. Maknanya apabila kita buat haji atau buat umrah, waktu kita berada di gunung, di Bukit Safa tu, bila kita nak turun, dia berada di alik kanan. Jalan turun daripada Bukit Safa nak ke Marwah. Tapi hari ni rumah tu dah tak adalah. Cuma gambar-gambar lama tu ada. Gambar lama asal rumah tu ada. Tapi bila dah diluaskan kawasan sa'i, rumah itu pun dimusnahkan. Rumah itu pun ditiadakan. Kalau saya jadi orang macam tu, saya pertahankan. Pergi sebab dia adalah satu sumber sejarah. Banyak sejarah Rasulullah di Makkah dan Madinah tu lenyap. Tinggal cerita. Di mana kedudukannya, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Kalau dikekalkan tu bagus. Tapi nak buat macam mana, benda dah berlaku. Okey, kita masuk masalah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh, iaitu tajuk yang ketujuh menceritakan setelah Sayyidina Umar memeluk agama Islam, beliau mengajak orang ramai untuk menyatakan atau menzahirkan Islam secara terang-terang. Secara terang nyata. Tak perlu lagi bersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam al-Syeikh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf al-Marbawi al-Minangkabawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa'ulumi masyaykhihi wa talamizatihi wa kurra'i bahril mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullah. Masalah nombor tujuh. Masalah yang ketujuh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengajak Nabi menzahirkan. Cara kita menzahirkan. Dan kita tuan-tuan apa? Meng. Kalau ikut asalnya, menzahirkan. Cara beliau tulislah. Sayyidina Umar mengajak Nabi menzahirkan agama Islam. Dalam buku tuan-tuan, agama ke agama? Agama. Asalnya bukan agama, agama. Memang bahasa lama semua. Sekarang orang jarang dengar. Dulu ada ugama. Sampai ada orang kata ada beza di antara agama dengan ugama. Ugama merujuk kepada agama Islam. Kalau agama, agama lain. Ada orang kabur begitu. Tapi tak tahulah saya. Secara dalam bahasa Melayu kita memang macam tu. Atau beliau sendiri yang membeza-bezakan. Okey. Sayyiduna Umar mengajak Nabi menzahirkan ugama Islam di hadapan Quraisy. Iaitu di hadapan kafir Quraisy. Sebab Quraisy ni adalah nama salah seorang datuk Nabi. Iaitu Sayyidina Qusay. Quraisy itu adalah gelaran kepada Sayyidina Qusay.
Yang mana Nabi Muhammad adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghala sampai kepada Adnan. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar ni semua ni mereka adalah satu keturunan, iaitu keturunan Qusay. Yang mana Qusay itu gelarannya adalah Quraisy. Berarti kita kata orang Quraisy. Maksudnya orang daripada keturunan Qusay ibnu Kilab. Jadi Qusay itu tak ada masalah. Tapi boleh sebut di hadapan Quraisy, maksudnya di hadapan orang-orang kafir keturunan Quraisy. Itu maksudnya. Sayyidina Umar mengajak Nabi menzahirkan agama Islam di hadapan Quraisy. Iaitu kemudian daripada Islamnya. Iaitu beliau mengajak orang Islam untuk kita sama-sama tunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy ni yang kita ni orang Islam. Kita semayang ramai-ramai di sekeliling Kaabah. Ha, selama ni tak, orang Islam tak berani. Rasulullah semayang juga. Terus semayang seorang. Beraninya Nabi SAW. Tapi orang lain tak berani juga. Takut dilanyak di musyrik Mekah. Tapi selepas Sayyidina Umar memeluk agama Islam, beliau mengajak Rasulullah dan para sahabat, mari kita sama-sama melakukan salat di Kaabah Al-Musharrafah. Biar orang tahu yang kita ni memang agama Islam. Lalu berkata ia pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam nuskah tetapan tak ada kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada kan? Ha, memang betul, memang asalnya begitu. Lalu berkata ia pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Nabiullah, ya Nabi Allah. Mengapalah kita bersembunyi-sembunyi? Bersembunyi-sembunyi. Cuma eja orang dulu begitulah, bersembunyi lepas tu letak nombor dua. Mari kita baca bersembunyi-sembunyi. Contoh macam berjalan-jalan. Dia akan tulis bara, jim, alif, lam, nun. Betul tak nombor dua. Dia berjalan-jalan. Jangan baca berjalan-berjalan. Yang pula bersembunyi dua. Teruk noh tu. Bersembunyi dua. Itu maksud cara orang dulu menulis. Sebab jawi baru dah tak guna dah. Jawi barulah ni. Budak-budak kita ni. Dia tak tulis macam ni. Tapi masa saya, masa tuan-tuan, masa kita belajar Jawi dulu lah, beginilah cara menulis. Tapi le ni dah tak tulis begitu. Dia tulis bersembunyi, lepas tu tulis pula kalimah sembunyi. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Cuma dalam orang Arab dia akan sebut ya Nabi Allah. Kalau cara orang Arab nyebut lah. Cuma ni dia dah terjemah ke Melayu, kita boleh bacalah ya Nabi Allah. Wahai Nabi yang diutuskan oleh Allah maknanya. Mengapalah kita bersembunyi-sembunyi agama kita? Kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Bukankah kita atas hak? Bukankah kita ini berada atas kebenaran? Bukankah kita ini bersama dengan kebenaran? Dan mereka itu atas batil. Kita ini berada pada kebenaran dan mereka pula berada pada kebatilan. Jadi kenapa mereka yang batil boleh pula berselang-lenang di tepi Kaabah yang kita orang Islam yang betul ni tiba-tiba sembunyi tak mahu boleh sembahyang di Kaabah. Jadi ini apa yang diajukan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tengoklah perbuatan Quraisy itu ke atas kita dan kita sedikit. Ini terjemahan daripada Syekh Idris Al-Marbawi ya. Kalau kita tengok, saya saja cari balik teks Arabnya. Kalau ikut teks Arabnya, disebut oleh sebagai contohnya Al-Imam Ibn Kathir. Dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibn Kathir menyatakan teks Arabnya, Faqama Umar radhiyallahu anhu faqal ya Rasulullah ala ma tukhfi dinana ala ma nukhfi dinana wa nahnu ala al-haq wa yazharu dinuhum wa hum ala al-batil. قال يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا فقال عمر فوالله فوالذي ما كسيف فقال عمر فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. Ini asal teks dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita tengok asal sabdaan nabinya, ya Umar inna qalil, wahai Umar kita ni sedikit. Qad ra'aita ma laqina, dan kamu telah melihat apa yang kita telah terima. Kamu pun dah tengok kan apa yang kita dapat. Maksudnya begitu kata Rasulullah. Asal terjemahannya. Maksudnya kamu dah tengok kan ramai kita orang Islam kena seksa. Takkan kita nak menzahirkan agama kita. Sebab saya normal kata, ya Rasulullah,
Atas sebab apa kita menyembunyikan agama kita sedangkan kita berada di atas kebenaran? Dan agama mereka pula terang-benerang sedangkan mereka atas kebatilan. Itu asal ucapannya. Cuma Syekh Idris mungkin nak memudahkan kita. Beliau tidaklah menterjemahkan sebiji macam teks asalnya. Cuma beliau buat lengkok kita biar mudah nak faham. Tengoklah perbuatan Quraisy itu ke atas kita. Padahal Nabi tak sebut begitu. Nabi kata kita ni sedikit dan kamu dah lihat apa yang kita terima. Itu asal terjemah. Cuma Syekh Idris daripada kitab ni kita tahu. Syekh Idris ketika menterjemahkan hadis, kadang-kadang beliau terjemahkan dengan sekali hurai. Beliau menghuraikan, maknanya kemungkinan terjemahan Syekh Idris itu dia adalah merupakan huraian kepada teks asal dalam bahasa Arab. Takpelah, saya usahlah. Bila jumpa je teks begini, saya akan cuba cari asalnya supaya kita tahu. Okey, asal Nabi kata apa, kemudian Syekh Idris terjemah dan huraikan macam mana. Tengoklah perbuatan Quraisy itu ke atas kita. Ini bukan asal terjemahan kalam Nabi. Tapi ini huraian Syekh Idris. Dan kita sedikit, yang ni betul. Sebab tu saya sengaja. Kalau sabda Nabi tu saya warnakan biru. Tapi selain kalau yang kalau tiba-tiba warna coklat gelap tu, maknanya itu asalnya adalah tambahan daripada Syekh Idris. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu tak ada. Cuma kita bila sebut nama sahabat, kita doakan. Bila seorang kita sebut radhiyallahu anhu. Kalau dia seorang tapi perempuan kita sebut radhiyallahu anha. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau ramai radhiyallahu anhum. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang kita pun tengok asalnya tak ada kalimah Sayyidina dalam bahasa Arab. Dalam teks asal tak ada. Tapi Syekh Idris ni, beliau ni maknanya dalam jiwa beliau perasaan menghormati sahabat ni tinggi. Dan diterapkan ke dalam orang Melayu kita. Kita tak kata Umar berkata. Kita kata Sayyidina Umar. Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar. Kita tak kata Abu Bakar. Umar. Uthman. Satu hari Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata. Kita tak kabar begitu. Kita kata satu hari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sedangkan kalau kita tengok teks Arab. Tengok apa yang disebut. Faqala Umar. Tak ada pun Faqala Sayyidina Umar. Jadi memang kita punya bahasa kita dalam agama ni sudah diselitkan nilai penghormatan yang tinggi kepada para sahabat. Sehingga kita buat Sayyidina. Kalau orang perempuan pula kata Siti lagi. Siti maknanya asalnya Sayyidati. Maknanya penghulu saya. Ketua saya. Walaupun dalam bahasa Arab tak disebut pun. Qalat Sayyidatuna Aisyah. Kata Qalat Aisyah je biasa. Dari segi lenggok Arab je begitu. Tapi kita orang Melayu diterapkan perasaan mencintai ahli keluarga Nabi dan mencintai para sahabat Nabi seluruhnya sehingga diabadikan penghormatan kita kepada sahabat Nabi dengan kita sebut Sayyidina contoh. Orang kita kata Sayyidina. Asalnya Sayyiduna. Dia sabdu pada ya tu. Tapi tak apalah kita kata Sayyidina. Nak cepat gamak ya. Maka kata Sayyidina Umar. Demi Tuhan yang membangkitkan tuan hamba dengan hak. Demi Allah maknanya yang telah membangkitkan, yang telah mengutuskan anda wahai Rasulullah membawa kebenaran maksudnya. Hak tu maknanya kebenaran lah. Hak dalam bahasa Arab, hak maksudnya kebenaran. Wa qul jaa al-haq wa zahara al-batil. Wa qul jaa al-haq. Katakanlah telah datang kebenaran. Katakanlah wahai Nabi, benar-benar telah datang kebenaran. Al-haq tu maksudnya kebenaran. Demi Tuhan yang membangkitkan tuan hamba dengan hak, tiada tinggal majlis yang aku duduk padanya dengan kufur, melainkan aku zahir duduk padanya dengan iman. Kata Sayyidina Umar bila Rasulullah kata, kita ni sedikit, kamu pun dah tengok apa yang kita terima daripada orang musyrikin. Cara kita tak menzahirkan Islam pun dah kena begini. Apatah lagi kalau kita zahirkan. Itu maksud Nabi. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, tidak ada sebarang tempat majlis yang mana pun yang saya dulunya berada di situ, saya zahirkan yang saya ni kafir. Melainkan tempat tu saya akan pergi semula kali ini dan saya akan zahirkan di situ yang saya ni orang Islam. Mana tempat selama ni? Dalam majlis demo tepi rumah orang tu ke? Kata Sayyidina Umar. Setiap kali sebelum ni, mana-mana majlis, saya ada di situ, saya zahirkan yang saya ni kafir. Kali ni saya akan pergi semula ke tempat tu dan saya akan zahirkan yang saya ni adalah orang Islam. Yang kuatnya semangat Sayyidina Umar untuk menunjukkan kebenaran Islam kepada kaum musyrikin. Subhanallah. Padahal
Asal pagi tu datang nak bunuh, nak bunuh Rasulullah tu. Tukar tu daripada nak bunuh di pembela dan orang yang kuat mempertahankan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Lepas tu kita tengok orang jahat, tak tentu dia jahat. Mungkin dia berubah satu hari nanti. Begitulah. Marilah kita zahirkan agama kita yang hak. Ini asal tak ada dalam terjemahan. Ini katanya Syekh Idris dalam menghuraikan. Marilah kita, seakan-akan beliau kata, maka Sayyidina Umar pun nak bagi tahu, marilah kita zahirkan agama kita yang hak, agama kita yang betul. Maksudnya. Kemudian, setelah Sayyidina Umar semangat nak bawa orang Islam keluar daripada rumah Sayyidina Al-Arqam tu, pergi ke Kaabah untuk melakukan salat, kata Syekh Idris, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar di dalam dua saf daripada muslimin. Dua saf di sini dua kumpulan. Dua saf ni memang dua kumpulan. Bukan berbaris elok dan sembahyang, tidak. Memang dua kumpulan. Ada kumpulan disebut sini, salah satunya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun baru je masuk Islam. Dalam sehari atau 2-3 hari sebelum Sayyidina Umar. Dia tak lama, dekat je. Antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah ni dekat dia punya waktu pengislaman. Cuma Sayyidina Hamzah masuk Islam dulu. Sayyidina Hamzah pun pada asalnya balik daripada gurun, balik berburu, sampai-sampai ke kota Mekah, orang mengadu yang Abu Jahal maki Rasulullah. Ha, marah terus lah. Sayyidina Hamzah ni bapa saudara Nabi dan adik-beradik Nabi. Macam nak ngajian eh. Dulu Sayyidina Umar, anak Sayyidina Hamzah. Ini Sayyidina Hamzah tu bapa saudara Rasulullah, merangkap adik-beradik Nabi. Ha. Macam tu lah. Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Maknanya bapa saudara, pak saudara lah, pak saudara Rasulullah. Tapi beliau juga adalah merupakan abang Rasulullah. Adik-beradik Nabi. Adik-beradik susu. Ha. Sebab Sayyidina Rasulullah menyusu, sebelum menyusu dengan Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, Sayyidina Rasulullah menyusu dengan hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab bapa saudara Nabi. Ayahnya Abdul Muttalib. Dan Abu Lahab yang sonok sangat tu dengan kelahiran Rasulullah. Sehingga beliau membebaskan hamba perempuan beliau yang bernama Suwaibah. Al-Aslamiyah. Suwaibah. Jadi Suwaibah ini mak susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bekas hamba perempuan Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan saudara Nabi. Tapi bertemu di atas juga lah. Sebab mereka semua keturunan Quraisy, keturunan Qusay, Ibnu Kilab. Tapi yang betul-betul anak saudara, apa, pak saudara Rasulullah ni adalah Sayyiduna. Apa namanya, yang betul-betul pak saudara Rasulullah ni adalah Sayyiduna Hamzah. Antaranya lagi Sayyiduna Al-Abbas. Antaranya lagi siapa? Ha, Abu Lahab. Lalu apabila Rasulullah lahir, Rasulullah pada awalnya menyusu dengan hamba perempuan Sayyiduna, apa nama, hamba perempuan Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Dan Sayyiduna Hamzah pun, Sayyiduna Hamzah pun menyusu juga dengan Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Sayyiduna Hamzah, beliau adalah bapa saudara Nabi, tetapi dalam masa yang sama merangkap adik-beradik sesusu dengan Nabi. Ini saya sebutkan sikit apa namanya sejarah hidup beliau. Beliau bernama Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bapa saudara Nabi alaihissalam. Beliau ni selepas masuk Islam, Rasulullah gelar beliau dengan Asadullah wa Asadur Rasuli. Singa Allah dan singa Rasul. Itu gelarannya. Rasulullah mengatakan Sayyidina Hamzah ini, dia adalah singa bagi Allah dan singa kepada Rasul Allah. Sebab Sayyidina Hamzah ni antara kegemaran beliau masa zaman jahiliyah mencari singa. Ini disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Husni bin Husni. Pergi ke padang pasir cari singa. Jumpa singa, bertumbuk dengan singa. Lepas tu bawa balik bangkai singa. Mana orang nak berani lah dengan dia. Singa pun dia begitu. Nak katanya kuat. Dan dalam masa sama kata guru kami Fadilatul Syekh Husni, singa padang pasir lebih ganas daripada singa zoo. Singa zoo kenyang aje. Singa padang pasir, gamaknya 2-3 hari dah tak makan. Bila jumpa orang, ya beda-bedu lah kan. Ini peluang nak makannya.
Tapi Sayyidina Hamzah kegemarannya mencari singa. Mencari singa. Bila beliau meluk agama Islam, maka Rasulullah menggelar beliau dengan gelaran Asadullah wa Asadu Rasuluh. Singa dalam perang, mana siapa panggil nak berlawan dengan Sayyidina Hamzah? Yang Sayyidina Hamzah syahid itu bukan dilontar dengan tombak secara sembunyi-sembunyi. Bukan depan. Siapa mahu nak berlawan? Singa pun habis kan? Nak pula orang. Lagi, nak pula orang koledai lagi. Tak ada apa. Dal ya. Bukan singa, dal ya. Okey, saja gugur banyak pejar. Marah apa pejar. Ya. Dah lah bagi borong ni bagi apa? Bagi pisang. Sudah dapat. Ngentam lah orang keledai. Kalau ada anak pisang, begitu lagi. saya nak lagi tu. Tapi nak free lah. Tengok tadi, alhamdulillah sehat elok. Pokok kelapa je, dua dah hilang. Selesai. Dapatlah pahala bersedekah berbabi je. Beliau digelar dengan Asadullah wa Asadur Rasulih. Yang bermaksud singa Allah dan singa Rasulih. Beliau memeluk agama Islam pada tahun kedua kenabian. Maksudnya Nabi dah berada pada tahun kedua Rasulullah menyampaikan Islam, barulah beliau memeluk agama Islam. Dan akhirnya dalam perang Badar beliau terlibat dan syahid dalam perang Uhud. Sampai ke hari ini kalau kita ke Madinah, ada tempat yang kita tahu iaitu kawasan peperangan Uhud. Di situ dikebumikan jasad Sayyidina Hamzah dan juga para sahabat yang lain. Dulunya bukan di situ tempat kuburnya. Tempat kubur dimaklumkan iaitu di kawasan masjid hari ini. Ada satu masjid depan kubur. Cuma ada sekali itu berlaku banjir. Menyebabkan akhirnya terhakis tanah kubur tu dan terzahir jasad para sahabat Nabi yang syahid di medan Uhud. Jadi dia bila hujan kuat sangat, akhirnya terkeluar balik jenazah. Cuma jenazahnya elok lagi. Di tahun bila Maksudnya dalam 100 tahun yang lepas kot, baru lagi cerita ni. Sampai kata guru saya, Fadilatul Syekh, kalau tak silap ni saya dengar daripada Syekh Yusri pernah bertemu dengan orang yang pernah melihat peristiwa tu. Baru lagi lah maknanya. Kalau saya tak silap ni lah, kalau saya tersilap, maafkan saya. Berlupinya. Tapi kisahnya masyur lah. Bila hujan tu kuat sangat, menyebabkan banjir kawasan tu. Jadi akhirnya jenazah para sahabat ni, keluar tanah tu di Hakih Hayo, akhirnya keluar. Jadi orang tahulah ini syuhada Uhud, tapi dalam ramai-ramai tu mana kita nak tahu siapa ini sahabat yang nama siapa. Melainkan seorang yang dia beritahu, iaitu Sayyidina Hamzah. Iaitu nampak jelas pada jasad Sayyidina Hamzah tu apa yang dimaklumkan dalam sejarah, iaitu dikesan, dibuka apa ni dada oleh apa namanya isteri kepada Sayyidina Abu Sufyan. Yang masa tu tak masuk Islam lagi. Tapi akhirnya masuk Islam. Sayyidatunahin. Akhirnya masuk Islam lah. Tapi masa tu tak masuk Islam lagi. Dan jenazah dimaklumkan kepada kita. Sayyidina Hamzah ni masa digemui jasad beliau tu. Jadi tangannya tu menutup tempat luka kesan kena tombak tu. Jadi orang angkat. Bila angkat keluar darah. Maknanya hidup jenazahnya. Maksudnya orang mati syahid ni umpama masih hidup. Cuma tak bergerak dah. Tapi main biasa diangkat tangan tu keluar darah. Dah wangilah darahnya. Jadi ditutup semula biar tangannya tutup semula. Sayyidina Hamzah masa dulu kemaknya masa tu dia pun tutup dan akhirnya syahid. Jadi tangannya tu menutup kawasan luka tu. Jadi orang angkat. Bila angkat keluar darah balik. Itulah kisah Sayyidina Hamzah dan Rasulullah pernah bersabda Sayyidu Syuhada Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Ketua para syuhada adalah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini papa saudara Nabi. Jadi Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, merangkap abang Nabi. Abang Nabi dari sudut susuan. Dan yang satu lagi Sayyidina Umar. Ada dua kumpulan. Satu kumpulan keluar daripada rumah Sayyidina Al-Arqam tu. Ketuanya adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun orang takut juga. Satu lagi kumpulan, ketuanya Sayyidina Umar. Hingga masuk mereka itu ke dalam Masjid Al-Haram. Jadi pada rumah kita boleh bayang daripada Bukit Safa tu mereka bergerak terus pergi ke Kaabah. Mereka masuk ke dalam Al-Masjid Al-Haram. Hari ini Safa pun dah masuk dalam kawasan Masjid Al-Haram. Tapi zaman Nabi dulu, Masjid Al-Haram hanya semata-mata Kaabah dan ada kawasan kecil sekitar kawasan Kaabah untuk orang tawaf. Itu je.
Pada hari ini diluaskan Masjidil Haram sampai Bukit Safa, Bukit Marwah semua masuk dalam Al-Masjid Al-Haram. Tapi zaman Nabi dulu, mata-mata Kaabah dan kawasan Tawaf je. Kawasan Tawaf pun taklah lebar sangat, sikit. Jadi itu sahaja Masjidil Haram. Jadi Rasulullah serta dengan Sayyidina Umar, serta dengan Sayyidina Hamzah dan juga para sahabat yang lain, mereka telah masuk ke Al-Masjidil Haram. Maka dipandang Quraisy, iaitu orang-orang kafir keturunan Quraisy, kepada Hamzah dan Sayyidina Umar. Ada tak kepada Sayyidina Hamzah? Ada kalimah Sayyidina? Tak ada, betul lah. Memang saya tulis betul lah. Dalam teks asalnya begitu. Maka dipandang Quraisy kepada Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian daripada itu, mengenailah ke atas mereka itu gundah gulana yang bersengatan. Bahasa kan? Kemudian daripada itu, mai selepas daripada peristiwa Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar bawa kaum muslimin sembahyang terang-terang di Kaabah itu, mengenailah ke atas mereka itu, iaitu ke atas orang musyrik tadi, gundah gulana yang bersangatan. Tak ada orang lubuk tak guna gundah gulana ke guna lagi? Gundah gulana? Masih guna eh? Daripada hari inilah dinamai akan dia, iaitu daripada bermula hari itulah Sayyidina Umar telah dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Kita pun biasa guna Umar Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq? Iaitu yang membezakan. Membezakan. Faruq ni maknanya membezakan. Orang yang membezakan. Lalu kata Syedis, kerana ialah menzahirkan Islam dan memfarakkan antara benar dan batin. Memfarakkan. Orang lubuk guna tak memfarakkan? Orang kuala guna tak? Farak. Farak ke? Tak ada. Ada parak. Tak ada Saya memang ambil daripada kalimah Arab. Asalnya kalimah Arab. Cuma bila saya tengok dalam Kamus Dewan ada. Bila saya tengok dalam Kamus Dewan, memfarakkan ni, dikata farak. Kalimah farak bermaksud perbezaan. Farak. Biasa kalimah Arab, farkun. Farkun beza. Farak maknanya membezakan. Jadi memfarakkan, maknanya kita kata membezakan. Antara benar dan batil. Jadi dinamakan Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar yang membezakan. Kerana beliau membezakan mana satu betul, mana satu salah. Jadi yang beliau pegang adalah betul. Yang beliau tolak adalah salah. Jadi beliau ini, keberanian beliau itu menyebabkan akhirnya Sayyidina Umar dinamakan oleh Rasulullah dengan gelaran Al-Faruq. Bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar digelar dengan gelaran As-Siddiq. Yang sangat membenarkan. Sayyidina Uthman pula Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Sebab apa? Beliau berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Lepas seorang meninggal, Rasulullah kahwinkan anak beliau yang seorang lagi dengan Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman dipanggil Zunnurain kerana beliau mengahwini dua adik-beradik, yang mana dua adik-beradik ini puteri Rasulullah. Tak boleh kita kahwin dengan adik-beradik isteri kita. Melainkan kalau sudah meninggal isteri kita. Jangan berdoa begitu. Tapi secara hukumnya, kalau kita ada isteri, kemudian isteri kita meninggal, boleh kita berkahwin dengan kakak isteri kita ataupun adik perempuan isteri kita. Isteri kita pun begitu ya. Dia kahwin dengan kita. Kalau kita pergi dulu, dia boleh kahwin dengan abang kita ataupun adik lelaki kita. Boleh. Tak ada masalah di hukum. Tapi selagi masih ada, masih hidup suami isteri, jangan pula nak ikut tiru saya, nak ikut Sayyidina Uthman, nak kahwin dengan adik orang rumah pula. Tak boleh lah. Sebab Sayyidina Uthman pun mengahwini isteri yang kedua tu selepas kematian isteri yang pertama. Isteri pertama yang mana Sayyidina Ummu Kulsum dengan Sayyidatuna Ruqayyah tu dua beradik. Kerana mereka keduanya adalah anak Rasulullah. Cuma saya terlupa mana satu isteri pertama, isteri kedua. Saya terlupa. Dan takdirnya kedua-duanya meninggal selepas itu. Maknanya, sampai Rasulullah kata, kalau aku masih ada lagi anak perempuan, nescaya akan kukahwinkan kamu dengan anak itu. Tapi yang lain sudah kahwin dah. Saya dah kahwin, Sayyidina Zainab pun dah kahwin. Jadi, yang masa itu tak kahwin, dua orang. Jadi, dua-dua jadi isteri Sayyidina Uthman. Lepas meninggal dua orang ini, Rasulullah kata, aku ni kalau ada anak lagi perempuan, aku bagi kamu, biar kamu kahwin anak yang ketiga.
Jadi Sayyidina Uthman dipanggil Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Okey, jadi memfarakkan tu artinya membezakan. Seterusnya kita masuk masalah yang ke-8. 8, masalah kerja Sayyidina Umar di dalam Islam. Apa pekerjaan, apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar setelah beliau memeluk agama Islam. Setengah daripadanya, banyaklah ceritanya, banyaklah kerja, banyaklah kebaikan dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sekarang ni disebut sebahagiannya, sebahagian kecil. Setengah daripadanya bertaulan ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pertaulanan. Bertaulan ni kita kata bersahabatlah. Sahabat taulan. Ya, sahabat handai. Taulan ni orang guna macam ni. Rakan taulan. Dia tak panggil sahabat taulan. Sahabat handai. Rakan taulan. Dia taulan itu adalah maksud dia sahabat. Cuma kalau kita kata dia ni taulan saya, terkejut kita. Cuma di sini sebut setengah daripadanya bertaulan ia. Iaitu bersahabat ia dengan Rasulullah SAW. Sebaik-baik pertaulanan. Sebaik-baik persahabatan. Ialah dalam ramai-ramai sahabat Rasulullah yang paling mulia sekali di sisi Allah adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Akhirnya Allah Ta'ala abadikan dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menjadi jiran Rasulullah di perkuburan, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidina Uthman pula berada di Baqi', Sayyidina Ali pula berada di Kufah. Jenazah Sayyidina Ali dikubumikan di Kufah. Dan menghabis ia. Betul ya? Menghabis ya? Cuma cerita meng ke me? Kalau asalnya bukan meng ya? Me. Dan menghabis ia akan daya upayanya menolongnya. Menolongnya siapa? Menolong Rasulullah maknanya. Menolongnya maksud menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya dan hartanya sehingga zahir. Iaitu sehingga zahir agama. Sehingga zahir Rasulullah. Sehingga menang Nabi maknanya. Jadi selain daripada beliau ni sahabat baik Rasulullah, Sayyidina Umar juga telah menggunakan segala keupayaan yang beliau miliki. Jiwa beliau, nyawa beliau, harta beliau, kederat beliau, semuanya beliau gunakan untuk menolong Nabi SAW. Sehingga akhirnya Nabi menjadi zahir, iaitu Nabi menang. Menang dalam pertempuran, menang dalam perjuangan Nabi menyampaikan Islam kepada masyarakat ketika itu. Dan tersemat di dalam tarikh, ialah iaitu Sayyidina Umar adalah seorang teras sahabat. Teras . Dalam buku pun teras . Di sini dia je ta'ra al-sin. Kalau orang tak perasan, terasa . Seorang yang terasa, kuat terasa Sayyidina Umar. Apa pasal? Teras . Dia adalah pancang lah. Tonggak para sahabat . Beliau adalah teras sahabat dan seorang amirul mukminin yang cukup siasahnya. Siasah ni maknanya politik. Siasah cara pentadbirannya. Beliau adalah merupakan seorang amirul mukminin. Kita pun dah diberitahu sebelumnya oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Amirul Mukminin ini gelaran mula-mula yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Abu Bakar asalnya adalah Khalifatu Rasulillah. Atas Sayyidina Umar pun pada asalnya dipanggil orang Ya Khalifata Khalifati Rasulillah. Wahai Khalifah kepada Rasulullah. Lalu bila panjang sangat tu Sayyidina Umar kata nanya orang belakang lepas ni. Ya Khalifata Khalifati Khalifati Rasulillah. Betul yang keempat pula. Ya Khalifata, Khalifati, Khalifati, Khalifati Rasulullah. Itu baru 4. Kalau dah 10 generasi, jenuh. Nak panggil, Ya Khalifata, Khalifati, 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 Rasulullah, tafadhal. Nak ajak silakannya pun, tapi dah nak bagi betul. Wahai orang yang menggantikan, orang yang menggantikan, orang yang menggantikan. Oh, sampai kepada Sayyidina Umar, sampai ke Sayyidina Umar. Panjang lah pun. Akhirnya ditukar oleh Sayyidina Umar. Dia kata, saya panggillah khalifah-khalifah ni. Jadi nanya ke orang lepas saya. Panggil tu lah Amirul Mukminin, raja ataupun ketua bagi orang mukmin. Jadi Sayyidina Umar adalah orang yang mula-mula dipanggil Amirul Mukminin.
Dan di sini sebut, dan seorang amirul mukminin. Lepas Nabi wafat, beliau menjadi ketua orang mukmin selepas kewafatan Rasulullah dan selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Yang cukup siasahnya. Maknanya bagus, elok. Cukup, bukan kurang pentadbirannya. Bagus pentadbirannya. Yang cukup siasahnya. Kemudian daripada wafat Nabi. Cuma di ejen sini wafat. Wa alif fatah. Biasa orang tulis wa fa alif tamarbutah. Wafat. Ya. Sebab dia asal bahasa Arab itu wafah. Ya. Tapi sini sihir eja wafat dengan wa alif fatah. Ini cara eja yang pelbagai. Sebab itu kitab Baru Mazi ni. Selain daripada kita kalau ikut yang asal bahasa Jawi. Ya, selain daripada kita boleh dapat ilmu. Kita pun boleh tahu asal ejaan orang dulu. Misalnya. Dia jadi satu sejarah penulisan kitab-kitab Jawi lama. Kemudian daripada wafat Nabi. Hingga kata ulama, tiadalah berpewat. Yang ni lama cerita saya tuan-tuan. Jenuh. Tiadalah berpewat siasahnya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tiadalah berpewat. Jadi itulah berpewat. Tapi bila kita rujuk, dia cara bacanya berpewat. Pewat. Ha, kan? Abang Jamil pun beritahu, tak biasa dengar kalimah pewat ni. Ya? Itulah apa? Ha, kekal agama Jawi. Media tak tahu nak menyebut macam mana kalimah ya. Memang tuan-tuan, tak disalahkan jugalah yang menyalin ke Kerumi ni sebab dia tak bukan semua orang tuan-tuan. Saya peringkat awal masa kami salin balik kita tak diceritalah. Saya dengan kau apa dia ni ya? Jenuh kami agak-agak cara menyebut kalimah. Berpewat, semua kemungkinan kita cuba agak. Lain kali kawan saya, payah no, piwit je lah kan. Piwit. Terlalu je, dia ada tension tu. Dia ada tension. Sampai sudah kami tak tahu apa maksudnya. Cuma saya kata piwat, saya tergambar masa tu. Kalimah Arab, yatafawat. Tafawata, yatafawatu, tafawutan. Tafawat, kalau tafawat saling berbeza gitu. Tidak satu orang apa satu kedudukan. Dia ada perbezaan kedudukan. Kalau sebut la yatafawat, maksudnya tidak ada perbezaan dari sudut kedudukan. Saya dah hati saya tantah itu kot. Tapi semuanya kata ialah kalau tengok ayat macam kena juga. Hingga kata ulama tiadalah berpewat. Masa tu kami tak reti nak menyebut macam mana. Tidaklah berbeza siasahnya dengan Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni orang cerdik. Orang pandai dalam mengurus tadbir. Cuma zaman Sayyidina Ali tu banyak sangat berlaku pemberontakan. Akhirnya zaman Sayyidina Ali tu zaman yang apa sistem pemerintahnya agak kucak-kacir. Bukan kerana tidak pandai yang Sayyidina Ali. Tapi zaman itu adalah zaman kucak-kacir. Kerana isu pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi saya kata macam kena juga. Sehinggalah akhirnya. Bila saya kebetulan lepas dah ada rezeki kahwin dengan orang rumah. Sambil menulis kitab ni di karir masa tu. Kampung Goh tu. Saya tanya kepada pah saya. Apa pewat pah? Pewat. Nama dia, apa pah? Mikir, nama dia menung. Saya kata, orang lubuk pun tak tahu apa bahasa saya guna kan. Dan kali sampailah pah rumah saya di apa namanya Denggo tu, dia kata ha tak boleh sebut pewat, dia kata kena sebut tak pewat. Pewat orang tak guna, dia kata tak pewat. Setelah lama dia mikir. Lama menung tu eh. Saya ingat hai memang teruk benar kalimah ni orang dah tak tahu dah ni. Akhirnya pah saya kata tidak pewat. Tak pewat memang tak ada beza. Lepas tu dia kata anak kamu ni tak pewat langsung dengan anak aku. Ha, itu cara orang dulu guna. Tak pewat dengan anak aku memang tak beza dengan anak aku. Jadi ini antara contoh kalimah yang sudah tidak lagi digunakan. Contoh biasa dengar tak kalimah ni? Tak pewat. Biasa? Oh ya? Oh orang parit. Oh malu kita. Malu orang lubuk. Orang lubuk tak tahu. Oh sama. Parit orang lubuk. Memang guna tak pewat. Mana eh? Tak pewat eh? Bunyi pewat bukan pewat. Pewat eh? Memang tak ada beza. Umur dia tak berpewat ya. Tak pewat dengan umur anak aku ya. Macam tu. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
taklah malu orang Lumut, orang Perak, ada jugalah orang Parit penyelamat hari ni ya. Sedih ya mana, alhamdulillah. Okey. Hingga kata ulama, waktu saya seronok baca Baru Masjid di sini. Jadi apa-apa, kalau saya tak tahu, jangan salahkan saya. Orang Lumut ada, patut tonton jadi komusnya. Selesai. Ya. Hingga kata ulama, tiadalah berfewat. Berfewat siasahnya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajahahu. Karramallahu wajah, kalau ikut terjemahnya, Allah telah memuliakan wajahnya. Allah telah memuliakan wajahnya. Ada para ulama kata istilah ini digunakan untuk Sayyidina Ali kerana ada satu kelebihan Sayyidina Ali. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Daripada kecil hidupnya bersama dengan Nabi, walaupun ayahnya kalau ikut ini tidak memeluk agama Islam, walaupun kalau ikut kajian daripada guru saya, ayah Sayyidina Ali iaitu Abu Talib hatinya beriman dengan Rasulullah walaupun dia tidak menzahirkan keislamannya. Maknanya dia, kalau betul lah sangkaan guru saya Syekh Yusri, Fadlatul Syekh Ali, beberapa orang ulama-ulama yang lain, maka nanti di syurga kita akan jumpa Abu Talib. Tapi kalau tak jumpa juga, maknanya memang bukan Islam lah. Jadi kalimah karamallahu wajhah ini adalah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang maksudnya Allah telah memuliakan wajahnya. Ada para ulama berpendapat kalimah ini digunakan kerana Sayyidina Ali tidak pernah sujud sama sekali kepada berhala. Sebab daripada kecil hidup Sayyidina Ali, Rasulullah telah mengambil Sayyidina Ali sebagai anak angkat Nabi lah. Beliau ni sepupu Nabi, tapi jauh beza umur dengan Nabi. Lalu setelah Nabi berkahwin, Rasulullah nak membalas jasa baik bapa saudaranya iaitu Abu Talib yang telah menjaga baginda Nabi sewaktu Nabi kecil dulu. Maka bila Rasulullah sudah berkahwin, Rasulullah pula mengambil anak kepada bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib. Diambil anaknya iaitu Sayyidina Ali
tinggal dengan Nabi SAW. Jadi pada kecil lagi memang sudah bersama dengan Nabi. Sehingga kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, bagi beliau, orang yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidatuna Khadijah. Sebelum Sayyidina Abu Bakar. Sebab kalau ikut kisahnya, sewaktu Rasulullah balik pada Gua Hira, Nabi telah menyampaikan apa yang Nabi terima itu kepada ahli keluarga Nabi. Siapa di rumah macam itu? Sayyidatuna Khadijah. Siapa lagi? Sayyidina Ali. Selepas itu barulah Rasulullah menyampaikan Islam kepada orang lain yang di luar rumah Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar antara yang memeluk agama Islam. Cumanya ada orang kata yang mula-mula memeluk agama Islam Sayyidina Ali. Ada orang kata yang mula-mula memeluk agama Islam Sayyidatuna Khadijah. Ada juga para ulama yang berpendapat yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Lalu akhirnya kata guru kami Fadilatul Syekh Husni bin Rusdi, para ulama sebahagiannya buat satu konklusi mudah. Di kalangan orang perempuan yang mula-mula masuk Islam, Sayyidatuna Khadijah. Di kalangan orang lelaki dewasa yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Di kalangan kanak-kanak yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Sayyidina Ali. Jadi semuanya awal. Cuma dalam tiga-tiga orang ni siapa yang paling awal? Kemungkinan besar adalah sama ada Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan ada juga pandangan ulama mengatakan, karamallahu wajah ni merujuk kepada satu sikap Sayyidina Ali. Iaitu beliau tidak pernah melihat kemaluan beliau walau sekali. Kita kalau istinja pun beliau tidak melihat kemaluan beliau. Beliau mempunyai satu sifat pemalu yang begitu tinggi sehingga beliau tidak melihat sama sekali kemaluan beliau. Tak pernah sekali pun melihat kemaluan peribadi beliau. Ini ada para ulama berpendapat semikian. Dan pada masa ia iaitu Sayyidina Umar menjadi khalifahlah luas negeri Islam ke masyrik dan maghrib. Masyrik apa dia? Masyrik timur. Maghrib barat. Mereka timur dan ke barat. Cuma digunakan kalimah Arab sikit. Saya perasan juga Syedri sengaja masukkan kalimah-kalimah Arab. Sebab beliau nak juga orang kita ni tahu juga kalimah-kalimah Arab tu. Walau tak dapat banyak tapi biasa dengar. Bila baca kitab ni tahu masyrik timur, maghrib barat. Dan sangat terpuji ia di dalam perintahnya dengan adil dan warak dan pandang semata-mata akhirat. Ini cara pemerintahan beliau ni sangat terpuji. Tapi sekarang ni kalau orang tengok memang banyak ditonjolkan sikap-sikap mulia Sayyidina Umar di dalam pemerintahan. Ceritanya beliau pernah menjadi apa namanya, panggil bini beliau jadi bidan tengah malam. Pernah beliau dengar ada orang tua apa masak batu. Beliau sendiri yang selepas tu pergi mengambil gandum, letak di bahu sendiri, pergi jumpa orang tu, tolong masak. Sampai perempuan tu kata, patut kamu jadi khalifah, bukan Umar. Patut kamu jadi khalifah, bukan Umar. Dia katanya, sebab asalnya perempuan tu marah. Dia kata, aku akan tuntut dengan Allah Ta'ala nanti. Untuk apa? Aku akan tanya Allah tentang Sayyidina Umar. Dia khalifah, tiba-tiba aku susah, dia tak datang menengok aku. Lepas tu Sayyidina Umar kata, tapi masa tu perempuan tu tak tahu yang depan tu Sayyidina Umar. Dia kata, manalah Umar tahu, ramai rakyat dia. Kalau dia nak jadi khalifah, dia kena tahu. Dah nak jadi pemerintah. Ini jadi pemerintah, lepas tu tak tahu macam mana. Apa tak jadi pemerintah? Dia tahan juga makcik tu. Dia tak tahu depan tu Sayyidina Umar. Akhirnya pecah rahsia juga lah, baru tahu tu Sayyidina Umar. Banyaklah cerita tentang keadilan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga antara ceritanya, wakil kerajaan Rom nak bertemu dengan Sayyidina Umar. Sampai-sampai tengok Sayyidina Umar tengah tidur. Tidur dalam masjid selama. Dia kata, raja-raja kami tak boleh macam ni. Tidur macam ni, kena bunuh lah. Orang pakai sakit hati dengan raja. Kalau macam ni, kejap je kolu. Ini kamu adil wahai Umar, akhirnya kamu boleh tidur nyenyak. Tidur tenang dalam masjid. Mana rumahnya ni? Rumah pun biasa-biasa. Jadi memang banyaklah cerita tentang keadilan Sayyidina Umar dan zuhudnya Sayyidina Umar. Dan sangat terpuji ia di dalam perintahnya dengan adil dan warak dan pandang semata-mata akhirat. Tak melihat ke dunia. Lepas tu Sayyidina Umar ni antara yang zuhud. Dalam pemerintahnya seorang yang zuhud. Kayanya pun compang-camping. Bukanlah maksudnya kita pun kena begitu. Ikut zaman. Kalau hari ni pakai compang-camping, orang nampak buruk pula kita.
Tapi zaman itu memang kebetulannya memang zaman orang susah. Zaman tu. Tapi di saat terbuka perbendaharaan dunia, Sayyidina Umar tak terkesan dengan kemewahan. Walaupun beliau adalah ketua bagi orang Islam ketika itu. Dan cukup ikhlasnya kepada agama dan umat al-Muslimin hingga sehingga pakaiannya tiada lebih daripada kain cuking. Apa kain cuking? Kain basahan kain cuking ni. Kain? Kain hitam buat mandi, buat kain basahan tu. Orang Perak guna cuking. Cuking. Kain tu lah, kain mandi tu lah. Maknanya Syekh nak bagi tahu kat sini, betul lah, saya tengok dalam kamus pun gitu. Saya tanya, kok ada bahasa lain dalam bahasa orang lubuk, marah orang lubuk ni. Cukin, tapi dalam kamus kata cukin. Cukin. Cukin bermaksud kain basahan yang pendek. Lihat kamus dewan. Kemungkinan pengarang ingin menyatakan, wallahu'alam, bahawa pakaian Sayyidina Umar adalah lusuh sebagai tanda betapa zuhudnya beliau. Macam kain basahan. Tengok baju tu, tengok kain yang pakai tu macam kain basahan. Ini bukan pakaian raja. Mungkin itu maksudnya. Tak adalah kain-kain mandi tu dipakai merata kan. Rasanya tidak begitu. Cuma dia kata tidak lebih daripada kain cukin. Maknanya macam kain cukin lah. Macam kain cukin je pakaian. Lusuh je pakaian. Sehingga pakaiannya tiada lebih daripada kain cukin. Dan berselimut kain lepas. Dan juga memakai baju bertampung-tampungan. Selimutnya pun kain biasa je. Macam tengah orang, kita tengok orang Arab dia ada kain. Kain tu tak di badan tu kan. Maknanya lebih kurang je. Kain-kain lepas, kain biasa je. Bukanlah kain yang mahal. Dan juga baju pun bertumpung-tumpung. Ada bertampung-tampung. Maknanya berjahit-jahit. Koyak sini ambil kain perca, jahit. Jadi nampak bertumpuk-tumpuk baju Sayyidina Umar tu. Tersebut di dalam kitab Muhadaratul Udaba. Yang ni panjang. Yang ni kita bawa ke pertemuan yang akan datang. Sebab yang ni memang panjang sungguh cerita ni. Kisah Sayyidina Umar jadi pengakap. Pengakap apa? Orang lubuk kata pengakap dia. Ada pengakap. Kita faham pengakap yang berkawat tu lah. Budak sekolah tu lah. Pengakap rupanya perisik. Perisik. Dan saya tengok dalam kamus dewan. Main syekh guna. Main bahasa syekh dia ni tinggi juga. Sehingga dalam kamus dewan pun ada. Kita tak guna. Ni pengakap dah datang. Perisik. Orang tak akan buat begitu. Orang kata perisik lah. Tapi Syekh guna kalimah pengakap. Sehingga saya kata, hai, Sayyidina Umar bila boleh jadi pengakap? Kan? Cek-cek rupanya dalam kamus dewan, pengakap tu bermaksud perisik. Orang yang merisik. Orang yang menengok, melihat keadaan hal ehwal negaranya. Jadi insyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan masuk kepada ucapan yang berbunyi, tersebut di dalam kitab Muhadaratul Udaba adalah ia pergi menjadi pengakap di negeri Syam dalam masa khalifahnya dengan menunggang keldai berpakaian semacam adat. InsyaAllah kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Hari Isnin ya. Kalau tak silapnya saya diminta untuk pergi hari Isnin depan. Mai hari raya kedua. Raya kedua. Besok patutnya ada tapi saya nak ke Kuala Lumpur. Tak dapat dah saya. Sebab kalau tunggu kuliah ni balik tengah malam tu takut juga kan. Balik petang. InsyaAllah. Jadi kita jumpa semula raya kedua nanti. Selamat menjalankan ibadah kurban. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan walaupun saya tak bersama dengan tuan-tuan. Tapi saya tahu walaupun tak ada bersama, hati kita bersama. Cuma saya tak adalah tinggalkan ke Abang Peja sebelah tu apa. Puyuk-puyuk kosong tidak ada kan. Tak ada insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan ibadah kurban kita. Bismillah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Dan jangan lupa berpuasa pada hari Arafah nanti. Hari Arafah kalau di Mekah jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat kita di Malaysia ikut hari Arafah kita 9 Zulhijjah tu jatuh hari Sabtu. Mudah ceritanya kalau puasa hari kan takut mana satu yang betul ni. Puasalah dua hari tu. Hari Jumaat pun puasa, hari Sabtu pun puasa. Jadi sebab berpuasa pada hari Arafah membawa kepada pengampunan 2 tahun. Dosa-dosa kecil. Setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Moga-moga dalam jagaan Allah SWT ada rezeki kita akan bertemu semula dengan kitab Bahrul Bazi. Cuma di awal ni banyak panjang juga cerita tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Aku lukau lihaza wa astagfirullah li wa lakum.
kita tangguhkan dengan selawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.